dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sumber sukacita dan kebahagiaan, Tuhan yang Maha Murah dan penuh cinta, terima kasih Bapa, sungguh besar dan ajaib kasih-Mu. Kami juga mengucap syukur Bapa bahwa Engkau boleh memberikan pimpinan yang luar biasa Bapa Yos dan keluarga. Engkau berkati Tuhan di setiap pergumulan hidup mereka. Kami percaya walaupun Bapa Yos tidak bersama-sama dengan kami pada kesempatan ini, tapi cinta-Mu selalu ada dengan beliau di dalam masa tugasnya. Terima kasih Bapa, kami percaya kami dapat memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu kami puji kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Ada berita kurang enak dan berita yang enak. Berita yang enak adalah kita sudah disiapkan di Jenewa dan mereka akan besok jam siang jam 2.45 waktu di sana, jam 8 malam waktu Kupang, kalian akan mendarat di bandara di Jenewa, Swiss. Dan dari situ kalian akan menuju ke tempat penginapan masing-masing. Dan kemudian tanggal 9 sore kita akan mengisi acara waktu itu dengan para diplomat di seluruh dunia akan hadir di kedutaan. Berita yang kurang terlalu enak adalah saya diminta oleh presiden tidak boleh meninggalkan NTT karena memang inflasi kita di NTT melebihi dari inflasi nasional. Jadi saya dengan Pak Gu harus berada di sini. Tapi tidak apa-apa, masih ada kesempatan. Tahun depan itu ada empat negara yang minta kita untuk ke luar negeri. Jadi ya mudah-mudahan Sing Jose bisa ikut lagi. Tapi nanti hasilnya kalau penampilan kita di Jenewa bagus, saya pasti, saya aku yakin kita akan pergi bersama-sama. Harapan saya teman-teman sekalian lakukan yang terbaik untuk Nusa Tenggara Timur karena kalian bawa nama Indonesia dan lebih khusus lagi nama Nusa Tenggara Timur sehingga Nusa Tenggara Timur namanya bisa berkibar di Jenewa. Besok itu sekali lagi Profisiat, good luck, selamat jalan dan sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih ya.